kedua kita tengok Top Show Selfie Selfie Yahma dekat Radio RDI FM Jakarta. Langsung saja kita tengok videonya ya. Ini dia. Oh, iya benar. Jadi memang udah ada koreonya, terus tapi di ini lagi dikembangin lagi lah, dicari gerakan, ya, lebih, ditambah lagi gerakan lebih. Oke, ini yang milih modelnya siapa, bisa banget deh. Ini emang ada apa dari 3D kan? Oh, mau yang mana? Nah, Cepi kan. Oh, kamu suruh pilih. Cepi sesuaiin sama lagunya lah. Ada Arab-Arabnya. Nah, kebetulan kakaknya juga yang emang Arab. Ya udah deh. Itu oh, gitu. Ya, Arab, ya. Pas ya. Jangan-jangan apakah dia yang memberikan cincin di jarimu? Apakah? Ya kan boleh nanya dong. Tuh, di sini ada. Guys, itu penjahatnya dia punya gelak tuh macam serono sangat ya, guys ya. Aduh, abaikan ya guys kalau ada suara bising-bising di kat video aku ini, sebab aku take video tuh udah petang, aku 3 petang guys. Abaikan ya, jom kita lanjut lagi. Di balik arti cincin di jari selfie itu apa tuh? Apa tuh? Katanya, ceritanya sih. Ceritanya banyak banget ya, seru di MV selfie yang seraya katanya. Apa sih yang serunya tuh apa? Serunya itu yang gak terlupakan gitu. Ya karena pertama kali ketemu Kak Rizaldi. Kak Rizaldi namanya. Sutradaranya Rizaldi. Kalau modelnya siapa? Ya Kak Rizaldi. Pokoknya kan modelnya kan. Modelnya. Pertama kali ketemu tuh yang ngobrol dulu sebelumnya. Jadi tuh pas kita ngobrolnya pas syuting gitu. Ngobrolin apa ya Kak ya? Bingung gitu. Karena kan sedangkan di sini harus dapat chemistry-nya kan gitu. Dengan romantiknya apanya gitu kan. Ini kita bahasnya kayak apalah di situ, buaya. Di rawa-rawa apa gitu. Iya, jadi kita bahas di situ aja karena kita belum cair lah ya, belum ini jadi bingung ngobrolin apa. Oke, tapi ujung-ujungnya ini kayaknya chemistry-nya dapat banget loh kalian berdua. Berarti berhasil ya. Berhasil. Ini belum enggak tahu nih, kita perlu ngomongin buaya ya. Apa di rawa-rawa itu. Terus serunya sorry guys. Itu ada orang yang tirukan, dia punya kereta, dia bising betul dia punya suara, tapi macam mana dia jauh daripada rumah aku, tapi suara kereta dia sampai ke sini guys. Sorry ya kalau ada bising sikit. Tapi lah, kita lanjut lah. Tuh, aku suka banget sih konsepnya ya. Konsepnya konsep ya. Konsep video klipnya bagus banget. Ini konsepnya kamu yang bikin atau ada sutradaranya? Masih masukkan ke sutradaranya. Ya kita via Zoom ya waktu itu ya Kak, lebih apa ada dari CP juga gimana kalau begini, ada dari Trident gimana kalau begitu. Dan tentunya sutradara udah konsep akan seperti ini nantinya. Okay. Dan berarti kamu udah puas dengan semuanya ya Safi. Ya Safi lebih terasa lebih kalem gak sih dari perjalanan kamu yang kan ngikutin juga ya. Dia kesini lebih kalem loh. Masa sih? Iya, itu apakah kamu ingin merubah image-mu? Atau memang ya udah semakin dewasa aja kali ya? Iya, mungkin lebih seperti itu ya. Kalau kalem sih ya, Cepi juga punya bobrok. Karena kalau udah waktunya bobrok, ya bobrok gitu. Bobrok aja gitu ya. Tapi jap guys, bobrok itu apa? Apa bobrok guys? Kamu komennya apa itu bobrok? Lebih kalem sih Cepi dengan pemilihan ininya ya Pak. Warna-warna dari video klipnya sendiri, dari bajunya sesuai lagu juga. Kamu suka warna peach atau gimana sih? Ya, betul banget. Aku suka peach Kak. Suka peach. Seneng banget. Bukan pink berarti ya? Bukan pink. Pink dan peach itu beda. Dan sesuai dengan hari ini Cepi juga pakainya peach. Warna peach. Oke, kenapa sih warna peach? Tapi kamu tau gak sih kalau peach, kalau peach itu buah loh. Iya tau. Pernah gak sih kamu nyobain buah? Belum. Katanya kamu suka. Gimana? Tapi suka warnanya gitu loh. Tapi suka warnanya. Ini banyak buah peach. Oke, baiklah. Kalau Sobat RD suka seger gitu. Seger ya. Biasanya kan orang kuning, hijau, kayak biasa. Ini enggak ya, peach. Oke, jadi agak-agak feminim juga loh kamu ya. Oke, penasaran gak sih Sobat RD ini sama suaranya Sofia? Tapi kan kamu sekarang lagi binding. Agak-agak binding. Ya, bismillah lah ya. Tapi pasti bisa lah Sofia. Bismillah ya. Ini dia lagu terbaru dari Sofia Ma dengan Seraya. Ya
Ya guys, minta maaf guys, ya Allah, tak mati-mati lagi tuh motor orang itu, kereta orang tuh bising betul lah, exhaustnya besar. Macam mana kita nak dengar Selfie nyanyi lagu Soraya nih? Pergi terus guys, tak apalah, lanjutlah, jam. Morgana, pesonanya tak sekedar hiasan mata, benar-benar telah membuat percikan rindu di hati. Seraya menyapa dalam hening malam, diri naikkan cahaya cinta. Di bawah aku terbang melayang-layang dengan sayap-sayap kasih sayangnya, tersentuh lembut hatiku dengan cinta. Jagalah rasa ini agar tak terlena, buen asmara. Guys, sedapnya suara dia secara live. Macam kita dengar tuh tanpa musik macam itu. Ada musik dia, tapi dia kecil aja guys. Tapi macam lagi dominan suara dia ya guys. Ya wow, memang best suara Selfie. Terbaik suara dia, original dia. Memang dengan yang di MV dia tuh sama ya guys. Ya wow, terbaik Selfie. Jom, jom. Dalam hening malam, diri naikkan cahaya cinta. Di bawah aku terbang melayang-layang dengan sayap-sayap kasih sayangnya, tersentuh lembut hatiku dengan cinta. You guys.
guys, harus sudah satu video ini. Memang wow, sedapnya suara dia nyanyikan Seraya secara live tanpa music lagi tuh guys. Wow, memang terbaik selfie guys. Terbaik, 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 terbaik kok macamnya. Terbaik selfie. Oke lah, terima kasih untuk kamu semua yang sudah menonton video aku ini. Jangan lupa untuk kita sambung lagi next part 3. Dan stay tune untuk di next part 3 ya guys ya. Oke, sampai di sini video kita. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.